apakah Dajjal ini sudah datang, akan datang, atau sedang ada? Maka hadis diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais. Hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Hadis yang paling tinggi kualitinya adalah sahih. Di bawah sahih adalah hasan. Di bawah hasan adalah da'if. Di bawah da'if adalah maudhu'. Hadis palsu, tak boleh dipakai sama sekali. Sedangkan hadis da'if masih boleh dipakai. Sepakat ulama ahli hadis, bila hadis itu da'if, tapi dia cukup 5 syarat, masih lagi boleh dipakai. Pertama, dia tidak bicara masalah akidah. Bila ada hadis da'if tentang akidah, gugur, tak boleh pakai. Yang kedua, dia tidak bicara tentang halal haram, kerana hadis da'if tak boleh menetapkan hukum halal haram. Yang ketiga, tiada perawi periwayatnya kazab, pendusta. Sebab dia kazab, maka hadisnya maudhu. Yang keempat, dia masih lagi bernaung di bawah hadis sahih. Contoh, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Hadis da'if, tapi masih bernaung pada hadis sahih yang menyuruh untuk berdoa. Contoh, Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Hadis da'if, tapi dia masih bernaung pada hadis sahih, maka masih boleh diamalkan. Yang kelima, dia untuk fadail a'mal, untuk memberikan motivasi, untuk memberikan semangat untuk beramal. Utlubul ilma walau bisin, tutulah ilmu walaupun ke negeri Cina. Hadis da'if, tapi masih boleh kita sampaikan, kerana ianya memberikan semangat untuk belajar, menuntut ilmu. Maka hadis-hadis semacam ini, kita temukan banyak dalam kitab-kitab. Bila ada orang mengatakan, jangan pakai kitab ini, sebab isinya banyak hadis da'if. Jangan pakai kitab ini, sebab banyak hadis da'if. Bila demikian, maka kita tidak akan pakai Sunan Tirmidzi, sebab dalam Sunan Tirmidzi ada hadis da'if. Kita tidak akan pakai Sunan Abi Daud, sebab dalam Sunan Abi Daud ada hadis da'if. Bahkan kita tidak akan pakai Muwatta Malik, padahal kitab hadis paling tua yang ada saat ini Muwatta Malik. Malik meninggal tahun 179, lebih tua daripada Al-Um Imam Syafi'i, lebih tua daripada Sahih Al-Bukhari. Tapi maknanya bahwa hadis da'if boleh dipakai. Bahkan kitab Musnad Ahmad bin Hanbal yang isinya lebih daripada 30 ribu hadis, tetap di dalamnya ada hadis da'if. Bahkan Imam Bukhari pun menulis kitab yang isi di dalamnya ada hadis da'if, tapi bukan Sahih Bukhari. Sahih Bukhari sepakat ulama 7275 hadis semuanya sahih. Sedangkan Imam Bukhari menulis satu kitab berjudul Adabul Mufrad. Di dalam kitab Adabul Mufrad banyak hadis-hadis da'if. Mengapa Imam Bukhari menulis hadis da'if dalam Adabul Mufrad? Tak fahamkah dia bahwa hadis ini da'if? Dia tahu ini hadis da'if, tapi kerana bukan masalah akidah, bukan masalah hukum fiqh, bukan masalah halal haram untuk fadail amal. Begitulah tentang hadis da'if. Kenapa saya bahaskan hadis da'if tentang Dajjal? Sebab dalam masalah Dajjal juga banyak hadis da'if dan hadis palsu. Yang hadis da'if kita buang sebab ini masalah akidah. Yang hadis palsu kita buang sebab ini tak boleh kita pakai. Man kadzaba alayya muta'ammidan, sesiapa sahaja yang berdusta terhadap diriku secara sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, siapkanlah tempat duduk kerusi daripada api neraka jahannam. Wal iyadzu billah, na'udzubillah. Adapun hadis Fatimah binti Qais, hadisnya sahih tentang Tamim Ad-Dari, bahwa ia sampai ke suatu pulau bersama sahabat-sahabatnya, lalu sampailah mereka dalam sebuah dir, tempat ibadah yang tua milik orang Yahudi zaman dahulu kala. Mereka menemukan seorang yang terbelenggu, lalu mereka berbicara dan orang itu bertanya, min aina antum, dari mana kamu berasal? Minal Arab, kami berasal dari Arab. Lalu orang ini bertanya, apakah nakhlu Baisan, nakhlu kurma, Baisan nama suatu kawasan yang berada di negeri Syam. Bila disebut kata Syam, sekarang menjadi 4 negara, Jordan, Suriah, Lebanon, Palestine. Li ila fi Quraisy, perjalanan orang Quraisy, ila fihim rihlatash syita was-saif, perjalanan syita musim sejuk, saif musim panas. Makkah di tengah, Yaman di bawah, Syam di atas. Inilah perjalanan bisnis mereka. Pada masa musim sejuk mereka pergi ke Yaman, pada masa musim panas mereka pergi ke Syam, Yaman, Saudi Arabia, Jordan, Palestine, Suriah, Lebanon. Perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga perjalanan datuk-datuknya, perjalanan Muhammad, Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, Abdi Manaf, Qusay. Mereka melakukan perjalanan panjang 6 bulan ke bawah, 6 bulan ke atas.
pada masa musim haji, mereka berkumpul di Baitullah. Dalam perjalanan panjang ke Yaman itu, sekelompok orang ini bertemu dengan makhluk yang bertanya, dari mana kamu berasal? Kami datang dari Jazirah Arab. Apakah Nakhlu Baisan masih berbuah? Maka mereka menjawab, ya, Nakhlu Baisan masih berbuah. Sampai masanya nanti Nakhlu Baisan, buah korma yang ada di negeri Baisan, akan mengering. Di saat itulah Dajjal tak lama akan keluar. Apakah hari ini Nakhlu Baisan masih berbuah? Masya Allah, Tabarakallah, Wal'iyadzubillah. Allah menunjukkan kebenaran hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakhlu Baisan hari ini berkurang, bahkan sebagiannya mati, pokok-pokoknya mengering. Bagi sesiapa yang tak percaya, pergilah ke Baisan, menyaksikan bagaimana batang-batang korma Baisan mengering dan mati, padahal dulu semua mereka memakan buah korma ini seperti korma yang ada di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Lalu kemudian dia bertanya, bagaimana dengan Buhairah Tawariyah? Buhairah danau seperti Al-Bahrul Mayyit, letaknya di Palestina yang sedang dijajah oleh Israel laknatullah alaihim. Lalu mereka bertanya, apa yang terjadi dengan Buhairah Tabariyah? Masih adakah airnya? Maka orang-orang Arab ini menjawab, ya, airnya masih lagi banyak. Nanti sampai masanya ia akan mengering. Saat itulah Dajjal akan keluar. Subhanallah, Masya Allah, hari ini terjadi kekeringan yang luar biasa. Persediaan air Israel di antaranya ada dari Buhairah Tabariyah, Danau Tiberias, dan itu sekarang sedang mengalami kekeringan yang luar biasa. Masih lagi ada sebagiannya air, tapi tanah-tanah yang menonjol ke atas sudah seperti pulau-pulau kecil di atas danau. Lalu kemudian pertanyaan yang ketiga tentang Ain Zaghar, Ain mata air, Zaghar yang ada di tepi Bahrul Mayyit, Jordan, yaitu laut mati, tempat dulu Allah pernah menurunkan azab. Ja'alna 'aliha safilaha, kami jadikan bagian atas turun ke bawah, bagian bawah naik ke atas. Amtarna 'alaihim hijaratan, kami hujani mereka dengan hijarah batu. Min sijilim mandud, dari tanah liat yang terbakar. Kaum Sadum, atatunar rijala syahwatan min dunin nisa, mengapa kalian mendatangi lelaki bersyahwat padahal ada perempuan? Mereka sudah melakukan perbuatan itu, dan sekarang sejarah berulang, musim berganti. Memanglah dunia ini panggung sandiwara, isinya itu-itu saja, masa berubah, tapi isi dunia tetap itu-itu juga. LGBT yang dulu pernah menjadi laknat, hari ini merajalela, merbahaya, penyakit yang tidak ada obatnya, hari ini pun datang lagi kembali. Di ujung tepi laut itu, laut mati itu, ada air tawar bernama Ain Zaghar. Bila nanti dia, masih adakah Ain Zaghar itu? Mereka menjawab, masih. Masih tawarkah airnya? Masih. Nanti sampai masanya, Ain Zaghar akan tersumbat. Dan hari ini terbukti, tiga tanda yang ada dalam hadis riwayat Fatimah binti Qais terbukti dengan nyata. Dibahas oleh para ulama, tidak hanya pada ulama yang alim dalam masalah Quran Sunnah, tapi juga alim saintifik, mengerti tentang arkeologi, mengerti tentang astronomi. Mereka sudah kajikan masalah ini, dan mereka percaya bahwa kejadian yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita beriman dan percaya kerana ia bicara, bukan kerana fikiran dan hatinya. Wa ma yantiqu anil hawa, dia tidak memperturunkan hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita malam ini bukanlah membuat kita menjadi orang yang ketakutan. Saya tak ingin selepas kajian ini semua balik ke rumah dalam keadaan ketakutan, sehingga tidur tak lelap, makan tak kenyang. Esok pagi semua kirimkan komen ke pengerusi masjid supaya Ustaz Somad jangan datang lagi ke Selangor, sebab dia menakut-nakuti sahaja. Makna kaji kita malam ini adalah supaya kita berhati-hati, waspada, ajarkan anak-anak membaca Al-Quran, berzikir, selepas itu serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta, bila engkau sudah azam kuat, fatawakkal 'alallah, jangan terlalu lama banyak berfikir. Kita disuruh berfikir, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Tapi ada yang lebih hebat daripada berfikir adalah beramal. Falyabudu rabb hadzal bait, banyak-banyak sajalah kamu beribadah menyembah Allah Ta'ala,
bila kamu banyak beribadah, Allah akan berikan kamu dua. Apa dia? Allazi at'amahum min ju', bila kamu lapar, dia akan kenyangkan kamu. Wa amanahum min khauf, dan bila kamu takut, dia akan berikan kekuatan kepada kamu. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.